Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wapring. Kali ini saya bolang di daerah Curug Cigelis Cipari. Di sini saya ditemani rekan saya Mas Gicung. Nah, ini kerabat bolang. Kita alhamdulillah sudah sampai lokasi, malah diturunin hujan. Nah, rumpun-rumpun di sini sebenarnya potensinya bagus karena di pinggir-pinggiran sungai. Lokasinya juga cukup terjal. Naiknya ke atas tuh lumayan ya. Saya dari sana tadi terus menyusuri ke sana, terus ke sana masuk. Nah. Tapi belum menemukan yang unik karena ketabrak hujan. Jadi belum bisa meneruskan bolang hari ini. Tempatnya bagus lur, disuruh rumpun-rumpunnya juga dipereng-pereng bagus. Cuman untuk menjangkaunya yang agak susah ya, karena diturunin hujan, jadi lokasinya itu agak licin. Ya begini lur, susah dukanya orang bolang, tapi dapat nggak dapat tetap senang menikmati suasana alam. Indah banget lur, aduh. Untuk kemarin yang udah datang silaturahmi ke rumah saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Kang Mas Dumpret yang jauh-jauh dari Gandrung Mangu udah datang silaturahmi ke rumah saya. Terima kasih banyak. Insya Allah kalau ada waktu dan ada rezeki, diberi kesehatan, saya juga akan meluncur ke rumahnya Kang Dumpret. Ini bolang hari ini belum menemukan yang unik karena hujan. Medannya juga cukup licin, agak berbahaya. Dan mungkin habis ini saya akan pindah lokasi di sana ya, karena di sini tempatnya susah. Asik tempatnya lur. Sayang hujan, aduh, lagi musim hujan soalnya. Oke, untuk hari ini kita close dulu karena saya akan explore lagi ke atas bersama rekan saya Bicung. Makasih yang udah nyimak dan like dan subscribe-nya. Salam satu rumpun untuk pecinta bambu unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.